Halo Sobat Yadiser, apa kabarnya nih? Kali ini saya akan bagikan tutorial mengenai bagaimana sih caranya mengaktifkan mode developer atau developer mode di aplikasi Odoo kalian. Sebelumnya kita login dulu ke dalam aplikasinya. Nah, kalau kalian mau tahu sebetulnya apa sih fungsi dari developer mode ini, kalau Anda tidak mengaktifkan, maka seperti yang Anda lihat, menu-menunya mungkin terlihat lebih sedikit. Nah, jika kalian ingin menambahkan field atau menghilangkan field yang ada di list ini, kalian membutuhkan yang namanya developer mode. Oke, sekarang coba kita aktifkan saja mode developer mode tersebut. Nah, setelah diaktifkan, otomatis Anda akan menemukan opsi baru di sini. Anda bisa manage view dari customer yang Anda lihat, kemudian Anda bisa edit, Anda bisa tambahkan, Anda bisa mengurangkan.